<coughs> Oke, okay. berikutnya. Ini sebenarnya mau gue gua kerjain kemarin, cuman gue keburu capek ya. Nah, eh uh, kali ini gue mau jelasin wing tentang wing awaken ya. Cara ngebang naikin tahap wing sekalian atau sayap kalian. Nah, <tuh> ini gue coba bawa contoh dah contoh. Okay. Liberty gua mana Liberty 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 Oh ini Oke okay. uh, Bahan untuk Wing Awaken itu apa bang? Sorry Salah Salah pertanyaan Wing Awaken itu apa sih bang? Wing Awaken itu bro uh, Naikin tahap uh, Wing sekalian Jadi Dia tuh punya perbedaan untuk yang ini untuk sayap yang kalian pertama kali dapetin pasti bentuknya itu eh, hanya kata-kata katakanlah pink sack bag atau somi the donny bag atau white spirit wings cuman seperti itu aja equipnya pun eh sayapnya pun hanya ada opsi tambahan aja terus kalau ada efek setnya, dapat efek setnya kalau kalian aktifin ya. Ngikut sama efek set. Nah, selain itu, ada lagi cara naikin uh, opsi itu. Opsi si sayap kalian. Uh, dengan cara diawakan. Urutan awakan itu dari Polos, terus IO, terus Sera, dan terakhir itu YS. Kalau ke IO dan Sera itu... Uh, Kalian 100% jadi 100% jadi Nih yang contoh saya ya sorry ini kedua tahap ini pasti jadi lah dari io eh dari polos ke io 100% jadi dari io ke serah pasti 100% jadi juga uh, lihat nih bedanya ya kalau untuk di io dia itu re nambah reinforce option reinforce option itu tiga persen dulu untuk yang IO. Terus pas di nambah lagi reinforce optionnya, nambah olatechnya jadi tujuh persen, naik empat persen, sama nambah MP consumption rest. Jadi pengurangan penggunaan eh, MP kalian atau mana poin kalian sepuluh persen. Nah. Eh, Oke, okay, uh, nanti yang soketnya mungkin cara soket sayap gue jelasin di video soketing lagi, beda lagi nanti, beda konten. Nah, untuk di konten ini, di video ini gue cuman mau jelasin wing awoken aja. Wing awoken itu nambah uh, opsi reinforcement saja, gitu guys. Nah, di, di mana cara naik, gimana cara naikinnya, Bang? Oke, okay, kalian pertama ke blacksmith dulu. Okay, bebas mau mau blacksmith manapun, di map manapun, kecuali di drapis ya, karena blacksmith di drapis itu nggak bisa nge-reinforce. Uh, cuman buat quest doang sama exchange. Uh, jadi untuk di map blacksmith eh uh, Ardeka, Loa Castle atau Brighten Castle itu bisa kalian. Nah, gue mau coba sekarang di si Maximus dekat mana nah ini dia wing opening nah kalau udah muncul menu kayak gini kalian masukin sayapnya Nah kalian bisa lihat di sini ya tuh fase untuk IO dan Sera itu 100% jadi terus eh uh, awakannya pakai apa bang? Dia tuh pakai Liberty Essence 100 buah 100 piece Mau ke itu Mau yang manapun itu Pas IO atau Sera atau IS Sama makannya itu Makan 100 piece Liberty Essence Dapat Liberty Essence nya dari mana bang? Oke okay. Dari Liberty Essence itu Kalian dapetin dari mecahin sayap jadi sayap yang jelek eh, Kalian bawa hammer Terus di disemble Ke blacksmith lagi Mirip kayak Kalian mau ngancurin eh, Soulstone Eh Bikin soulstone Ke brand disemble atau Employ nah, Masuk ke bagian disemble Katakanlah masukkan ini terus Masukin ini MR nya terus kalian disemble Nanti kalian dapat Liberty Essence-nya. Dan dapatnya itu juga tergantung ya nggak sama semua jumlahnya. Eh uh, ada range minimum dan ada range uh, maksimalnya. Katakanlah kalau kalian mecahin eh uh, Wing of Destiny yang kalian dapat di Elegos Dungeon Elegos Uh, itu tuh berkisar di antara 4 sampai 7. 7 piece uh, liberty essence. Jadi bisa random kalian bisa dapat 4 kalau Zongnya Kalau mediumnya mungkin dapat 5 atau 6. Kalau high-nya kalian dapat 7 piece. Terus kalau kalian misal hancurin pink sack bag pasti beda lagi uh, range minimum dan maksimalnya. Katakanlah gue ngancurin uh, yang Spring Perry ya. Spring Perry itu sekitaran 44 sampai 52 range-nya. 52 dan 44 piece Liberty SN. Kalian random di daerah situ dapatnya Gitu guys. Terus untuk yang Growing Destiny. Yang gue tahu ya sekitaran 12 sampai 15 range-nya. Jadi ketika kalian udah mecahin, kalian dapat Liberty Essence-nya, baru kalian bisa upgrade. Ini gua taruh lagi. Kita coba ya nanti ya. Gua mau coba lima kali klik uh, White Spirit gua masukah ke YS. <guluh> gua udah coba berapa kali ya? Kayaknya 12 kali klik ada entah 14, entah 12. Gue lupa. Nah, ini gua ada 900, dia itu skat satu kali kliknya nah makan 100 ya. <tuk> Nyarinya susah. Uh. Oh ya. Yeah. Sorry, lanjut lagi ke metode ada yang lewat. Metode cara dapetin Liberty Essence ini selain kalian dari mecahin sayap, kalian juga bisa dapetin dari Golden Box. Yang kemarin gua gaca dari situ dapat terus dari wing yang box box wing yang kemarin gua gacain juga ada dari situ liberty essence terus kalau kalian misal dari wings uh, box wing yang kemarin dapat wings yang ya jelek itu kan opsinya Gak guna dijual nggak laku juga kalian pecahin juga bisa jadi liberty essence jadi ada berapa cara tuh satu kalian mecahin sayap yang kalian farming di dungeon contohnya elegos terus kedua kalian bisa dari golden box gacha kunci golden boxnya ada di shop cash shop terus untuk dapat golden boxnya kalian bisa farming di mitera ya di mitera aja lah yang paling cepatnya monster apapun nah terus uh, untuk cara ketiga ya kalian beli box box gacha box box gacha eh, sayap tapi kali ini nggak dimunculin lagi di MT kali ini di minggu ini nggak ada dari situ terus yang keempat mungkin kalian bisa beli di kayak lebaran sel idul idul adha sel itu ada juga ya 300.000 ribu dapat 1000 piece 1000 piece liberty essence gitu, cara caranya Oke, okay, tanpa banyak cincong lagi, ayo kita coba Wing Awaken. Akankah masuk ke YS White Spirit gua? Kita lihat sama-sama ya. <tuh> Gue nyiapin mental dulu, guys. Ping gua terlalu kecil sih. Rate-nya cuma 3%, anjir. Mirip kayak kalian mau naikin ke full moon ke pure moon. <tuh> anjir anjir tahu nih masuk ya lima kali klik kita lihat oke gas elah gagal satu Tar, tunggu ping pindah ya. Pingnya masih 5%. Eh 5 ya, milimeter per second 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tegal, oke kita pindah channel, kita coba ke channel 2 ya atau channel 3 nya tetap 15 loh asem asem lah biarin lah gue iseng iseng juga kok nah pingnya 20 apa -apa. 1, 2, 3, 4, 5 gagal lagi oke okay, terakhir gua mau coba di channel 3 Nggak berharap banget sih gue lah. Jadi syukur gak jadi. Ya udah. Gagal lagi. Oke. Okay. Itu caranya guys. Kalian bisa wing awaken kalian. Dan ngumpulin bahan-bahannya. Tadi gue udah jelasin. Caranya gimana. Oke. Okay. See you. Thank you, thank you. Selamat malam.